Yalah. Sampai-sampai hotel, kena check out. Okay, kat sini pun dah dekat 1 jam. Belum masuk Thailand lagi. Kita nak sampai ring border lagi 10 km saja. Samping kita cas handphone, ada juga kawan-kawan yang cas dia punya kasut. Nampak. Okey, kita dah sampai tadi, dah awal 1 jam kita tunggu kawan kita baru sampai, baru ambil insurans. Ni tunggu boy makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di RR Rawang. Nampak gaya tengah buat pemeringan intercom. Semua dah ada. Okey, seterusnya kita akan berhenti di ladang bikam atau tapah. Untuk isi minyak. Untuk mengisi bahan api sebab ada sebiji motor RS. Wei, dengar. Jangan cakap apa-apa, aku tengah rakam ni . Masuklah. Ayah Didi. Hai, jalan alhamdulillah, masih bergerak. Kita tunggu kawan kita. Kawan kita seorang tengah isi minyak katanya. Tengah isi minyak. Tunggu petron. Kita tunggu petron. Dekat patron. Kontainer depan. Depan lagi. Depan lagi. Okey. Depan sikit. Belakang lori, tempat yang senang parking. Kita ride malam ni dengan beberapa biji motor. Pertama motor T-Max. Haikal. Pejal naik ADV. Pak Tam dengan partner dia Haikal naik Forza. Sehati sejiwa. Robi aja naik T-Mac dan apa nama? Izzah dan Riz. Riz naik ADV. Seorang lagi tengah isi. Abang salah cakap. Itu tadi abang cakap Haikal. Itu Aidil. Ni Aidil. Kenapa? Salah macam ni. Oh, ni Aidil . Okey. Kenapa nampak macam Haikal? Haikal abang saya. Tadi dia cakap Haikal kan. Okey. Kita baru bergerak pada pukul jam 10.40. Baru bergerak menuju ke tapah. Okey, sekarang ni kita baru sampai ke Lembah Beringin. Perjalanan kita baru 20 km lebih. Mata pun dah pelat dah ni rasa. Yang bertahan berdekatan kita ada 4, lagi 2 dah jauh ke depan. Okey, kebetulan kat sini pun cuaca pula lampu terang. Kerana jalan memang sesak gila, mandangkan cuti panjang. Cuti ada lebih kurang 6 hari, cuti sekolah lagi. Ramai rakyat Malaysia mengambil kesempatan untuk bercuti . Highway kat sini dah mula tak ada lampu. Gelap gulita. Dan sebaik kita dibantu oleh spotlight kita. Cari tak spotlight ni? Spotlight kita. Depan ni lori ayam. Kalau nak kena tek ayam, duduklah lama-lama. Ini ada air tadi. Lori ayam. Lori ayam tak apa, jangan lori BAVI. Kan potong ni. Okey, kita potong. Riz ada belakang dia. Riz nak memotong tapi tak dapat. Boy, apa pejal celah. Okey, kita cuba lori potong. Lori yang kelampu. Dekat pejal lori yang kelampu. Pejal. Ya, bahaya potong macam tu, serong.
serong sangat. Ah, lori yang kena. Lori tu saja angkat itu lampu kena, tu. Itu kena tinggi yang kena. Patut dia angkat lampu, dia nak potong tak? Dia laju. Kiri okey ya? Okey, kita potong. Potong kiri. Nampak ni kawan-kawan, jalan dah jam dah. Tak bergerak, ini dijangka sampai sempang pulai ni, jam ni. Sekarang ni kita dah berjalan sejauh 115 km. Mana tu tahu pak? Daripada Shah Alam. Kita dah salam. Nasib baik naik motor kan, naik kereta teruk juga kan, kicap kan. Ya betul. Tapi ni pun macam kicap juga. Depan tu lane kecil tu, tengok tu. Lane ni. Lane kecil. Kita kena lebih berhati-hati. Okay, kita berhenti sekejap dekat RNR Tapah, kita isi minyak. Dan diorang masih lagi pairing tak dapat. Ni geng-geng perempuan. Berapa orang ni? Dua orang je. Lain mana? Ni tengah latihan. Latihan konvoy nama dia. Nak lampu biru. Kita menghampiri sempang Cameron Island. Lepas isi minyak tadi kita teruskan perjalanan. Nanti kita berhenti lagi satu checkpoint dekat RNR. Apa nama? Bukit Gantang. Depan Bukit Gantung. Depan kita ni nampak ni ada pantam dengan kasut warna-warni dia. Nampak kita tutup spotlight loh. Tutup spotlight. Nampak kasut dia. Kasut dia pun nampak. Warna-warni. Dia panggil itu kita depan. Geng-geng wife jalan jam macam nak balik raya. Lagi meriah daripada raya. Lebih meriah daripada raya. Tak bergerak. Jam melekat. Jam melekat. Jaga depan. Tak tahu nak pergi mana ni. Kanan ke kiri? Masuk tengah. Jangan kiri. Kiri jalannya sempit. Jangan kiri. Masuk tengah. Okey, kita mampiri terowong Nora. Okey, masuk. Bunyi exhaust. Satu pun macam ni sibuk lah. Brother ni dah bertompat dah dia. Slow lah. Pasal naik bukit pun. Jaga ada speed trap depan ni. Tak tahu ke mana tu. Depan ni ada speed trap. Betul. 80. Saya buat 80. 80 eh? Sekarang ke? Belum, depan sikit. Beja laju tu. Tak apa, dia duit banyak. Duit kenduri pun tak habis ke? Tapi boleh kak, Evan dulu. Saya duduk belakang Haji. Depan lah, aku tak erti orang aku depan. Nanti aku corner tegak, nanti kau ketawa ke aku pula. Jalan dulu. Sekejap, alamak. Pejal. Ui, makanan dia lah. Depan. Makanan dia lah.
Apa? Speed trap? Dah lepas belum? Sekarang ni kita berhenti dekat hentian Kek Gantang. Kita nak isi minyak, boy isi minyak. So kita rehat-rehat kejap dalam setengah jam. Oh, nak pergi toilet lah. Korang jangan dengar lah, aku apa-apa kat toilet. Okay, kita berhenti lagi dekat Bukit Gantang. Makan lagi, makan. Kita makan Maggi. Makan nasi ayam. Kita lepas ni ke? Ayam, kita makan Maggi. Itu makan burger. Pau. Di samping kita charge handphone, ada juga kawan-kawan yang charge dia punya kasut. Nampak? Dia charge. Ah, nampak. Oh. Eh, Tam, macam mana tutup Tam? Aku tak buka pula. Kau punya ni? Haji tekan ni kan? Tak, aku tekan ni. Yang ni? Haa, tutup lah tekan. Oh, macam tu. Kita tak tahu sama ada nak teruskan ke atau sebaliknya. Kita tengok kawan depan ni macam mana. Kita tengok. Yang larat atau tak larat. Jam pun. Sekarang menunjukkan pukul 3:24. Kita tambah minyak dulu kat sini. Tambah minyak. Lagi mana tu budak-budak ni? Dia seminyak tu lah. Pizza kecil kejam. Kenceng pun dah kecoh. Korang nak ajar? Tarik sikit belakang. Ajar kat mana? Aku kat sini, aku kat pump. Aku nak isi minyak lah tu, tak? Eh, korang tak nak isi minyak ke? Tak nak isi minyak lah. Alah, Sungai 2 dah dekat dah. Kenapa? Diorang mesti kat Sungai 2 lah ya. Isi minyak Sungai 2 ke? Minyak Sungai 2. Ya. Ah, aku tak isi lah. Aku kan nak isi sini. Kan lah. Woi, boleh jumpa kat sini. Jauh tu. Haji dengan Haji tekan terus di Guru RR 20. Tekan terus dah tu. Berapa kilo ni? 6 kilo. Tadi lebih kurang 100. Ni. Tak ni. Ni. Nak pergi ke? Ini lebih kurang sejam lagi. 52 Tengok ah macam mana. Tengok macam mana, aku suka combo-combo eh. Sila ke belakang. Aku ke tukar lampu putih. Putih boleh? Ni lampu dia. Sila lagi duduk belakang. Dia tengok kami yang menutup. Oh, kau silau eh? Ah, okey. Aku tak buka spotlight eh. Pasal dia suruh Haji ke depan. Kalau Haji ke depan, kita boleh tak buang. Oh. Tak biasa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhalana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mari sangkut. Subhanallazi sakhalana hadza. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah alil azim. Amin. Jom res. Baru baca doa dah nak res. Kalau dekat aku, kalau dekat aku terbalik. Kalau bisa aku kena balik pukulan.
budak tu semua patah balik. Dia ingat polis, inspektor depan ni semua. Inspektor percubaan. Okey, kita sampai dekat tol mana? Sungai Dua kan? Tol Gurun. So kita tidur kat Shelly ni dululah. Diorang dah ambil Shelly ni, dia nak sewa. Alhamdulillah lah, cantik Shelly kita sewa ni. Memang best. Boleh tidur, boleh tidur. Kena tidur kapal ke? Oh lah. Tidur kapal punya. Bantal, bantal. Okey, kita dah bersiap-siap semua. Motor basah. Bismillah. Basah rasanya botok ni. Takpe, basah takpe. Basah takpe. Jangan berak nak keluar. Macam kau kan. Kau kan tak. Jangan berak nak keluar dah. Hey, video ni aku rakam ni macam-macam lah. Tam ni berak nak keluar lah apalah. Toilet. Oh, nasib. Dia toilet dia panjang. Dia nak masuk panjang. Lepas tu dia cakap tuduh-tuduh ni kita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari kedua kita dah sampai. Kita nak pergi ke border Wangkulian, lebih kurang 100 km lagi. Sekarang jam menunjukkan 7:18 minit pagi. Kita menghala ke utara. Kita nak pergi ke Perlis seterusnya. Kita nak pergi ke sebuah masjid dekat situ. Kita nak mandi, solat, macam-macam lagi lah. Dan makan, sementara nak tunggu border buka. Memang sedap ni jalan waktu pagi. Keadaan pun lepas hujan pula tadi. Sepagian hujan. Okey, yang dengar tu suara Pak Tam eh. Padang. Oh, nasi. Nasi apa? Nasi padang. Dah kebuluran ni, kamera pun dah tak tengok dah. Ada. Apa lu kan?
jual insurans je. Ha? Dah training. Tadi Haji lalu kat camp tentera tu, cerita. Ini lah tempat aku. Weh, menambah banyak. Haji menambah camp tentera. Back up bukan main lagi. Mentah-mentah lah dah makan sate. Kami backup lagi. Makan sate dengan siapa? Ini berlama ni. Saya tak tahu. Semua drama. Ya, terima kasih belanja ni. Ini aku cuci baru ni. Dia tidak mengaku kecil. Okey, kita baru lepas makan. Kita nak pergi border. Banyak rancangan kita dah terbalik-terbalik. Tapi kita follow je. Kita nak pergi ke Wang Keliat. Budak T-Mac Hilton. Sekarang pukul 9.24. Kita berada di titik panas. Dekat Rombok tadi tu kawasan titik panas. Tapi sejuk. Tapi sejuk. Dan kita panas je. Hati kita panas. Sebenarnya hati aku panas ni. Aku tengok Pak Tam ni. Dia boleh dia boleh pusing 4-5 round ombak tu tadi. Hai. Nak kena. Dia nak kena. Harap-harap ke Thailand. Pakistan lah. Tapi ni kita lalu ni pun baru lepas hujan, nampak basah lagi jalan dia. Lagi 20 km. Padang besar. Border dijangka buka pukul 10 lah. Border Wakilian. Oh, zero. Kita cari zero kilometer. Zero kilometer. Pejal ni tayar apa ni? Standard dia? Sekarang kita berada di Kelang Gula. Kelang Gula zero kilometer. Kita gambar-gambar kat sini jap. Atas permintaan Pak Hitam. Tepuk-tepuk. Payahlah tepuk. Bagi penampal. Kerja nak menampau je. Kalau tak jadi tepuk. Dah, jom kita kawan. Lok yang tadi. Oh, dia letak. Okey, kat sini pun dah dekat 1 jam. Belum masuk Thailand lagi. Masuk Thailand ni tak tahu berapa jam satu-satu tempat. Bateri pun dah nak habis. Kita sedang mendaki Bukit Wang Keliat. Kita nak mengambil reborder lagi 10 km saja. Cuaca alhamdulillah hujan renyai-renyai. Bahaya jalan licin. Cuaca kalau kita tengok gelap jari mendung.
sampai. Wang-wang kalian, wang kalian punya view. Tak nak, aku tak nak naik lah, aku duduk bawah. 3 km nak sampai ke border, nampak dia punya jam dia bukan main jauh dan tak bergerak. Kalau orang dah turun ni maknanya dah terlalu lama lah, terlalu lambat, dah terlalu lambat. Okay, terima kasih. Suruh dia river balik lah. Suruh dia jalan lah. Tak, orang suruh ikut kanan. Kalau kita bawa balik dia balik. Kenapa? Tak boleh lepas. Tak, polis tu masuk. Memang suruh ikut kanan. Dia terpotong kiu. Ambil kau, teruk. Oh. Hari ni 14 bulan. 14 bulan 9. Jalan jam teruk. Mahal pula ni. Hantar duit ke Thailand. Kita pun nak putus masa lama. Kereta depan. Jangan ingat ada je ya, kereta sebelah kanan dia. Bateri dah habis dah weh. Apa dah? Bateri dah habis, aduh. Oh. Ingat dia sendiri je, sebelah kanan tu ada kunci lagi. Dah habis lah, dah habis selimnya bateri. Mesti ajar dah habis. Ui, jauh dah. Ha, jalan kaki. Masa kita tak macam mana lah. Kita naik motor, lorong motor. Ya Allah, buang masa tu. Oh. Sampai tahap macam ni tu. Oh. Tari aku dia sampai sini kan, dia bergambar. Sampai Belanda ni, Belanda belah kanan. Belah kanan ni. Abang boleh cakap ini lagi eh? Boleh. Ha, ni belah kanan ni ada kincir angin.
sampai hotel kena check out. Maksud check in to check out. Kita telah berjaya setelah 2 jam berbaris. Sekarang menunggu pelepasan kita punya geran 2 jam setengah. Saya belum. Aku cakap je ni saya tam punya. Macam je. Nanti kat bodoh dia nanti kita settle. Lambat lagi 4 hari lagi. Simpan je dulu semua yang ada dapat. Mak. Oh, Mak. Pasport dah. Your passport. Kau nak pegang? Kalau dah buka ke mana-mana, risau aku. Aku pun nak pegang lah pasport. Aku pun nak pegang pasport. Dan macam company, pegang full passport kerja. Full. Saya officer. Baju aku tadi bawa untuk motor ya. Aku ada tak motor. Kau letak kat ni, bawa ni. Okay, kita dah settle chop semua tadi. Kita masuk kat Malaysia balik, ambil motor. So kita pergi. Tam, hantar basuh Tam. Ada tempat basuh? Tak ada ni, tak ada barang.
Deal.